Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rukaklam, kali ini saya berada di Kampung Tua, Kampung Teluk Lengung. Saya kali ini akan bersiar-siar menggunakan sampan kano ya. Nah, saya menggunakan kano akan berjalan-jalan menyusurin hutan mangrove yang ada sekitar kampung ini. Oke, saya harus menggunakan life jacket karena untuk keselamatan. Jadi inilah yang perlu kami siapkan. Up, kita pakai. Walaupun saya bisa berenang, tapi saya harus menggunakan ini. Oke, saya langsung mendayung menuju ke tempat area bakau. Nah, di sini kita bisa melihat kampung-kampung, rumah-rumah kampung yang sepanjang area. Luar biasa ya. Sahabat Roka Alam, ini adalah mangrove jenis bakau yang namanya Rhizophora mucronata. Dia punya kontiledon panjang ya, seperti ini. Jadi inilah salah satu keunikan, salah satu mangrove jenis umum. Dia punya perakaran seperti itu. Ini ada tiga jenis, Rhizophora mucronata, Rhizophora stelosa, dan Rhizophora apiculata. Sahabat Roka Alam, inilah salah satu mangrove Rhizophora mucronata. Dia punya daun yang lumayan lebar dibandingkan Rhizophora yang lain. Jenis mangrove yang ini berbeda ya, lebih panjang. Kelihatan dari bentuk fisik buahnya seperti ini. Pada dasarnya ini sebenarnya buahnya ini, akan tetapi dia sudah berkecambah, jadi tumbuh seperti ini. Inilah sebenarnya kecambahnya. Ini istilahnya vivipari yang sudah berkecambah ketika masih di dalam pohon. Nah, seperti itu. Pohon ini adalah biasa banyak tritip yang akan nempel di akar. Nah, seperti ini. Kita lihat tritip-tritip akan nempel di permukaan akar atau pohon. Jadi sebenarnya yang banyak kegagalan ketika penanaman mangrove adalah ketika tritip banyak menempel di pohonnya. Ini akan mematikan pohonnya. Kita lanjutkan perjalanan ke depan ya. Kita lihat sebelah kanan adalah view kampung tua, kampung Teluk Lengung. Inilah bakau yang tersisa. Nah, di sebelah kiri kita bisa melihat mangrove Rhizophora apiculata. Dia lebih kecil untuk buahnya. Oke, seperti ini kita lihat. Nah, lebih kecil. Ini adalah Rhizophora apiculata. Atau biasa disebut dengan bakau kecil. Secara kasat mata kita langsung bisa menampak buahnya dan daunnya pun berbeda.
Nah, inilah perbedaannya. Nah, inilah Rhizophora stylosa, Rhizophora mucronata dengan Rhizophora apiculata. Sangat jauh ya perbandingannya ya. Biasa di sini banyak ular, ular bakau. Biasa ularnya warna kuning, kuning hitam. Itu berbisa tapi menengah lah, tidak terlalu berbahaya untuk kita. Tapi lumayan lah bisa untuk membuat orang jadi demam. Kita lihat nih pohon-pohonnya nih, ribun kali ya. Itu buahnya baru berbuah semua. Nah, tengok ini daunnya jelas kelihatan kali adalah Rhizophora mucronata. Saya telah mengarungi di sebelah hutan mangrove, luar biasa ya. Jadi Anda jangan ragu untuk datang ke kampung Teluk Lengung, karena di sini juga ada kano kan.